Selamat pagi, pagi-pagi. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Jenny Sweet Channel. Apa kabar semua teman-temanku? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, dan sehat selalu. Kali ini Jenny lagi sarapan di KFC ya. KFC deket pasar juga. Dan menunya banyak sekali, senang bisa pilih ya teman-teman tuh menunya ya. Tinggal nunjukin aja dan ngomong sesuai dengan kesukaan kita ya. Oke. Kali ini Jenny makan burger. Burger sapi dan kentangnya satu sama es lecanya satu ya. Ini harganya 33 ya. Tambah ini 28 harga satu setnya. Terus nambah $5 itu bagian es batu ya. Di sini es batu harus bayar ya. Kalau mau minuman dingin ya, sekarang udah naik. Hari itu cuma $3 ya. Sekarang udah naik. Dan ya, ini udah makan kentangnya ini ya teman-teman. Kentangnya enak juga sih. Udah jadi makan ya. Tempatnya gede, di luar sana juga ada ya. Tapi Jenny lebih suka di depan ambil lihat kasirnya ya. Yang ramah juga ya. Sambil dengerin musiknya ya. Ini KFC. Coba ya. Buka ada apakah KFC-nya? Biasa burger sini mah kayak gini. Wah, ini pilih ayam. Ada mayonisnya, ada ayamnya, ada cheese-nya. Mantep loh teman-teman. Mayonisnya di bawah ya, udah melekat. Itu ditambah ada kentangnya ya. Ini kenyang banget teman-teman. Kalau Jenny makan porsi ini ya, siang kadang nggak makan, cuma makan buah atau roti ya, terus bikin jus gitu aja. Tapi ya tetap membrot kok teman-teman di Jenny ini. Oke teman-teman, jangan lupa bahagia ya. Pokoknya terima kasih yang udah selalu nonton di channel Jenny ya, apalagi komennya ya. Terima kasih sekali, Jenny jadi semangat loh teman-teman untuk review tempat-tempat sarapan ya yang ada di sekitar Hong Kong. Dan kalau Jenny ada kesempatan juga, Jenny pengen mereview tempat-tempat rekreasi di Hong Kong yang gratis, murah meriah tanpa bayar ya, ada di sini. Terus makan-makanannya juga banyak. Sebenarnya Jenny juga pengen bawa keluarga ke sini untuk jalan-jalan, tapi gara-gara Omicron ini ya, jadi nggak jadi rencananya, diundur. Mudah-mudahan Hong Kong akan membaik ya teman-teman ya. Ya bagi teman-teman yang pengen ke Hong Kong bisa hubungi Jenny ya. Ntar Jenny ajak jalan-jalan ya. Kalau buat saudara mah Jenny gratis. Tapi kalau buat teman-teman ya, tiket beli sendiri ya. Kalau misalkan minta ditunjukin tempat-tempat di mana, Jenny siap ya, asal Jenny pas hari libur, tidak ada kerja ya. Oke. Ini Jenny mau coba makan burgernya ya, teman-teman. Ini burgernya gede banget, ada ayam, ada cheese, ada mayonis. Ih, gede banget. Mantul teman-teman. Burger
kenyang ini makan satu. Ayamnya bumbunya meresap banget, maksudnya bumbunya garing banget ya. Enak teman-teman, mantul. Buat teman-teman, jadi undur diri dulu ya. Terima kasih buat yang udah nonton ya. Semoga video jadi bermanfaat dan menghibur teman-teman ya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya. Dan like-nya biar Jenny semakin bersemangat buat review tempat-tempat di Hong Kong ya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye teman-teman. Sehat selalu dan sukses selalu ya.